Widih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Banyumas Bibit 88. Ketemu lagi bersama saya, Eko Yulianto, petani dan penjual bibit dari Desa Watu Agung RT 5 RW 7, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya teman-teman, hari ini saya mau update stok bibit durian untuk ketinggian 2 meter up sampai 2 meter setengah ya. Ini mantap. Jadi hari ini kita juga lagi proses pemilihan juga. Wih, kayak gitu tuh. Lo. Yo, gue Pak. Nih. Hah? Jadi memang agak sedikit tembus ya. Tapi masih aman. Nanti kita karantina dulu di lahan karantina biar aman. Paling enggak ya nanti nunggu 2 minggu lah sudah aman sekali. Iyuh, kayak gitu rek. Masa gemuknya kayak gini loh. Batangnya ya. Gede banget. Monggo, Mbah. Gotong mawon. Ki nomor yo, Pak. Wani lah yo. Wani. Wani lah. Wis gas bae. Loh kayak gitu loh, Wong. Masa gak pengen kamu, Wong? Asli planter bag, tapi memang agak sedikit tembus ya, tapi aman, kita tanggung jawab pokoknya. Lu. Juara ini. Jene. Wani lho, Pak. Prowetane ora apa-apa. Iki. Iko. Oke, kita sepil yang ke sana, ya. Kita sepil nih. Ini yang 2 meter ada, ya. Nah, 2 meter setengah. Gede-gede rek. Yuh, melekuk. Kameramen keton apa ora? Lemu banget sih. Nah, kan rotok ketok. Iya, rotok ketok. Nyari api kayak nah, lari. Ini wangi lorone om. Ini ini Pak. Iya. Ini masuk. Iya, ada gue. Ini. Yo.
stoknya nggak banyak ya teman-teman, stoknya nggak banyak ya, stok total di sini sih ada 200 pohon lah ya, 200 pohon. Untuk yang lebih tinggi lagi itu nggak ada lagi, udah ini yang paling tinggi. Nah teman-teman, setelah kita pilah-pilah tadi ya, kita proses pelangsiran, kita angkut ke pinggir jalan ya. Nah teman-teman, jadi kali ini ya, itu saya beli ke petani ya teman-teman, karena stok bibit durian saya yang ukuran segini itu sudah habis lama ya. Jadi kita ngambil ke petani ya, kita berbagi rezeki lah kayak gitu ya. Nah ini benar-benar super banget, super rimbun ya. Total di sini ada 200 pohon, tapi yang kepilih sama saya itu cuma sekitar 50 atau 60 pohon lah. Jadi saya pilih yang benar-benar sehat, yang benar-benar gemuk gitu ya. Nah, ini mungkin di kamera masih kelihatan agak bagus ya. Tapi menurut saya ini agak kurang bagus ya. Kurang rimbun sedikit, daunnya juga di sini ada sedikit bermasalah. Jadi tidak saya pilih ya. Ini ada kutu wijen. Nah, kutu wijen ini sih enggak mematikan ya, teman-teman, tapi nanti lama-lama juga dia rontok. Terus tunas barunya ini nanti yang udah normalnya gitu. Nah, itu seperti ini. Ini ada yang ngipas ya, cuma kanan kiri saja enggak saya ambil ya. Terus ini juga ngipas juga, jadi enggak saya ambil. Jadi yang saya ambil itu yang rantingnya sudah memutar ke empat penjuru. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang mau nanam itu tidak repot lagi untuk mengarahkan dahannya. Lu kayak gini lho, Rek. Biuh, batangnya usak lengan. Iya, usak lengan. Usak lengan lho, Mbah. Iya, Ramadannya ngantri. Kayaknya loro-loro ngono ya penak mbok. Iyo angel yo, padha poklek lah siji-siji wis. Iyo, poklek malah. Kacau. Lek milihi ya nganti mumet-mumet tok. Mumet. Her. Masya Allah. Ya teman-teman, stok bibit yang ukuran segini itu tidak banyak ya. Jadi siapa cepat saja gitu ya. Ini benar-benar gondrongnya luar biasa, bro. Batangnya juga batang-batang muda gitu ya. Jadi nanti pertumbuhannya itu pasti akan lebih cepat. Tuh kan batangnya batang-batang coklat muda. Buat orang Mbah. Oke, gas. Untuk tinggi pohonnya ini 2 meter sampai 2 meter setengah. 2 meter setengah apa 3 meter sih? 2 meter setengah up. 2 meter setengah up lah ya. Batangnya ya. Ada kaki 3, ada kaki 1 campur ya, teman-teman. Untuk yang ini jenisnya bawor. Yang super-super ini bawor ya. Musangking Oci ada. Nah, teman-teman, untuk bibit ukuran segini ya, itu tidak lama lagi untuk berbuahnya. Jadi cepat sekali berbuah, apalagi ini batang-batangnya ya, batang-batang muda. Terus percabangan juga sudah bagus, sudah empat penjuru gitu ya. Nah, pertumbuhannya nanti akan lebih cepat dan 2 tahun nanti insya Allah sudah mulai berbuah lah ya. 2 meter setengah, bro. Begitu tanam di lahan ya, langsung saja terbebeng ya gitu ya. Ini.
Lu 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 lu. Ya, teman-teman, ini masih banyak ya. Masih banyak yang belum saya pilih ya. Jadi saya cuma milih yang benar-benar bagus saja dulu. Nanti sisanya kayak apa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini 2 meter ya. 2 meter up. Ini mungkin ada 2 meter 40 mungkin ya, 2 meter 30-an lah. Campur. Nah, untuk harganya ya, teman-teman, harganya ini 750.000 sampai 800.000 lah, tergantung jumlah pengambilan. Karena ini stoknya tidak banyak ya. Cepat-cepat di japri lewat WA di 085888333968. Dan nanti untuk yang sisanya ini, nah nanti ya harganya mungkin lebih glosor lagi. Tapi ya kalau bibitnya agak kurang sehat ya buat apalah ditanam ya. Yang penting mahal dikit enggak apa-apa, tapi ditanam aman. Ini tadi dipilih enggak sih? Enggak. Oh iya. Ini mantap. Itu sampai ke sana ya. Wuyuh. Untuk jenisnya di sini bawor, kebanyakan bawor ya. Nah, ini yang tadi kita pilih. Nah, yang ini belum saya pilih karena percabangannya enggak ke empat penjuru ya. Percabangannya cuma sebelah. Nah, ini sebenarnya percabangannya muter sih. Cuman kurang rimbun di sebelah sininya tuh, kosong. Jadi enggak saya ikutin. Nah, ini ngipas, yang ini juga ngipas. Cuma sebelah doang tuh. Ini ngipas ya. Yes. Karena ini bibitnya saya beli, jadi saya benar-benar seleksi betul-betul supaya nanti tidak ada yang menyisa di lahan saya kayak gitu ya. Kimor ya. Oh, enggak, ini enggak. Bro. Jelas enggak sih di kamera sih? Rungkut, Bang. Hah? Rungkut. Kasih zoom aja, kasih zoom sedikit ya. Loh, kayak gini loh, Rek. Daunnya glowing-glowing. Hijaunya bisa pekatnya kayak gini loh. Wes. Benar-benar luar biasa lah. 750.000 sampai 800.000 ya. Untuk pembelian ecer nanti 1 jutaan ini. 1 jutaan ya untuk pembelian ecer. Nah, ini malah ada yang hampir 3 meter tuh ada ya. Tapi saya bicaranya di sini 2 meter up sampai 2 meter up 2,5. Selebihnya bonus ya. Biarpun ukurannya ada yang 3 meter ada ya, tapi enggak usah. Ikutnya harga 2 meter setengah. Ini 3 meter nih. Iya, 3 meter. Mantap sudah. Kayaknya kita closing dulu kah? Ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel saya Banyumas Bibit 88 agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan tentunya bermanfaat ya. Terima kasih.